Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan saya atas nama Yeni Melopu NIM 2018-38067 kelas A. Di sini saya akan membuat tugas ilmu kepelatihan dengan judul peregangan dinamis. Sebelum kita masuk pada gerakan peregangan dinamis, perlu kita ketahui bahwa peregangan dinamis ialah peregangan yang juga disebut dengan peregangan balistik, yang mana dilakukan secara berulang-ulang, dan peregangan ini dilakukan agar setiap organ tubuh yang akan melakukan aktivitas berat bisa, atau otot-otot akan siap untuk melakukan aktivitas-aktivitas berat. Gerakan peregangan dinamis. Ya, kita lanjut pada gerakan peregangan dinamis. Pertama-tama, sikap badan, kaki dibuka selebar bahu, posisi tangan di pinggang, dan melakukan gerakan peregangan di bagian leher. Dihitung 2x8, ke atas, ke tengah, dan ke bawah. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke samping kiri dan kanan. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Dipalingkan ke kiri, tengah, kanan, tengah. Mulai. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Sekarang peregangan yang kedua, yaitu di bagian lengan. Ya, posisinya seperti ini. Dihitung 2x8. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan gerakan yang ketiga, tangan berbentuk S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa juga saya akan melakukannya berbalik badan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang berikutnya, tangan di atas bahu dan gerakan mulai 2x8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, untuk punggung, pinggang, kiri, kanan. 2x8. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan, belakang, dihitung 2x8. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, gerakan berikutnya untuk sendi punggung. Gerakannya sama, yaitu 2x8. Posisi badan contohnya seperti ini. Mm-hmm.
Berikutnya, sisi badan. Akan lanjut pada gerakan peregangan otot sendi lutut. Gerakannya kaki tangan di atas lutut, gerakannya dihitung sama 2 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibalas karena tadi sudah gerakannya masuknya ke dalam, sekarang bagian keluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kita akan lanjut pada gerakan kombinasi. Gerakan kombinasi ini keseluruhan dari gerakan yang tadi sudah kita lakukan. Yang pertama tadi dari leher, lengan, lutut. Nah, gerakan kombinasi ini keseluruhan dari semua gerakan yang sudah kita buat dari awal tadi. Gerakannya, sikap. Oke, kita mulai. Oke. Gerakan peregangan dinamis yang saya lakukan di saat ini, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga contoh dari peregangan dinamis yang saya buat tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Terima kasih.